pemain Iran, Saman Ghoddos. Komentari busuknya pertahanan lini belakang Timnas Indonesia. Dia menyebut pelatih Timnas Indonesia kurang becus melatih Timnas Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. خیلی خوشحالم که اینجام که دعوت شدم تیم ملی ایران خیلی خوشحالم که دوباره میتونم فامیلی Pemain asal Iran Saman Ghoddos tidak menutup mulut untuk mengkritik tajam performa Timnas Indonesia setelah mengalami kekalahan 5-0 dari Iran dalam pertandingan uji coba yang berlangsung tadi malam. Ghoddos, yang memiliki wawasan tentang sepak bola internasional, secara terbuka menyebutkan kekurangan dalam kekompakan lini belakang Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, pemain asal Iran yang membela klub Liga Inggris Brentford, Saman Ghoddos tidak hanya menyoroti kekalahan telak yang dialami Timnas Indonesia tadi malam dalam persiapan Piala Asia. Tetapi juga memberikan penilaian mendalam terhadap kekompakan lini belakang mereka. Kekompakan lini belakang Timnas Indonesia sangat busuk dan tidak kompak, ujar Saman Ghoddos. Ini jelas terlihat dalam pertandingan melawan Iran tadi malam, di mana kami berhasil mencetak 5 gol tanpa banyak kesulitan. Pemain Iran, Saman Ghoddos juga tak ragu untuk mengomentari kinerja pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pelatih tersebut kurang memberikan fokus pada pembangunan chemistry atau kekompakan antar pemain di dalam tim. Latihan hanya sebatas fisik dan taktik bukanlah cukup. Chemistry di antara para pemain juga harus diperhatikan. Ini seperti fondasi dari sebuah tim yang sukses, tegas pemain Iran, Saman Ghoddos. Pemain Brentford tersebut juga memberikan pesan khusus kepada Ketua Umum PSSI terkait kebijakan pemain asing di Timnas Indonesia. Jangan terlalu banyak mendatangkan pemain asing, karena bisa merugikan kekompakan Timnas Indonesia, ungkapnya. Terlalu banyak pemain asing dapat menghambat proses pembentukan chemistry antar pemain lokal, dan itu dapat tercermin dalam permainan Timnas. Pernyataan pemain Iran ini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang pendekatan dan strategi yang diambil oleh Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Asia. Kritikannya juga membuka diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya membangun chemistry di antara para pemain untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar di tingkat internasional lainnya.